Artis yang juga anggota DPR RI, Krisdayanti kerap tampil cantik dan glamor di setiap acara baik formal maupun non-formal. Istri Rolemos itu pun kerap dipuji setinggi langit baik kecantikan, bentuk tubuh yang langsing, serta wajah yang awet muda. Ia juga dipuji dengan gaya busana yang serasi dan mempesona, ditambah berbagai aksesoris pelengkap yang membuatnya semakin anggun. Semua pujian itu ketika mantan istri Anang Hermansyah itu membagikan foto dan video ke akun Instagramnya. Namun kali ini bukan pujian yang didapat Krisdayanti. Ibunda Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu mendapat pertanyaan dari netizen soal tokoh agama yang berbuat asusila. Netizen meminta komentarnya sebagai politisi, namun ibu empat anak itu tak memberikan jawabannya. Kolom komentar netizen dalam bentuk pertanyaan itu dibiarkan begitu saja. Dalam unggahan foto Krisdayanti yang memakai busana batik, akun Krisdayanti Lemos itu menuliskan kalimat, "Selalu bangga dengan kain warisan Nusantara. Salah satunya batik tulis yang saya kenakan menjadi pakaian cantik ini. Bersama kita lestarikan dan cintai budaya Indonesia, memberdayakan para seniman batik terus berkarya adalah sebuah keniscayaan." Namun netizen mengisi kolom komentar yang bertanya mengenai tokoh agama yang diduga berbuat asusila. Lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.